Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Nafi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, teman-teman kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Quran Hadis, yaitu tentang surat Al-Bayyinah. Sebelum kita masuk pada pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sairil anbiya ila mursalin wa ibadillahi salihin. Rahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين 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 ya rabbal alamin. Baik, mari kita masuk pada pembahasan. Yang pertama tentang surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Surat ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Kemudian surat ini diturunkan setelah surat At-Talaq dan urutan surat yang ke-98 dalam mushaf Al-Quran. Dinamai Al-Bayyinah yang berarti pembuktian. Diambil dari ayat pertama surat ini. Kemudian asbabun nuzul surat Al-Bayyinah atau sebab turunnya surat Al-Bayyinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul, orang-orang kafir telah mengetahui bahwa kelak akan datang seorang Nabi akhir zaman di kalangan mereka. Jadi orang kafir telah mengetahui bahwasanya nanti akan ada Nabi akhir zaman yang akan turun. Seharusnya saat Nabi benar-benar diutus, mereka percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan itu yang terjadi. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad dan mukjizatnya, yaitu Al-Qur'anul Karim, mereka orang kafir mengingkari janji mereka dengan tidak mau meninggalkan kepercayaan mereka, yaitu menyembah berhala. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Bayyinah untuk membuktikan kepada mereka bahwa Islamlah agama yang paling benar. Nah, ini sebab-sebab turunnya surat Al-Bayyinah. Kemudian pokok surat Al-Bayyinah. Dalam surat Al-Bayyinah ini dijelaskan tentang kesejarahan dan keimanan serta keumuman risalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lafal dan terjemah surat Al-Bayyinah.
Mari kita baca bersama-sama surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'an. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-8. Kemudian kita akan memahami kandungan surat Al-Baqarah. Dalam kandungan surat tersebut, bahwasannya pernyataan dari ahli kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka akan tetap dalam agamanya masing-masing sampai datang nabi yang telah dijanjikan oleh Tuhannya. Bagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwasanya mereka ahli kitab atau orang-orang musyrik itu telah mempercayai bahwasanya akan ada nabi yang akan turun,
Namun, setelah Nabi Muhammad SAW datang, ketika benar-benar telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka terpecah belah. Ada yang beriman dan ada yang tidak. Padahal Nabi yang datang itu sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat yang mereka kenal pada kitab-kitab mereka, dan membawa ajaran yang benar, yaitu ikhlas dalam beribadah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan penutup para nabi, bukan menyembah berhala. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar, dan agama yang dibawanya adalah agama yang lurus, yang mencakup pokok-pokok ajaran yang dibawa nabi-nabi yang dahulu. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai penyempurna agama dan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang dahulu. Jadi tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka baik, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah, surat ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Kemudian surat ini diturunkan setelah surat At-Tolak dan urutan surat yang ke-98 dalam mushaf Al-Quran. Dinamai Al-Bayyinah yang berarti pembuktian, diambil dari ayat pertama surat ini. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas hariannya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.